Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV yang membahas informasi seputar kesehatan dan kecantikan, dan juga informasi cara mengolah ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Di episode kali ini, kita akan berbagi informasi tentang resep cara membuat teh herbal obat masuk angin. Teh herbal yang hangat dan berkhasiat sangat ampuh guna mengatasi gejala-gejala masuk angin maupun flu. Teh ini sangat cocok dikonsumsi pagi maupun malam hari. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 batang sereh yang digeprek, 1 rimpang jahe, kupas dan geprek, kemudian 1 batang kayu manis, 400 ml air, dan untuk pemanis secukupnya kita bisa menggunakan madu, stevia, gula aren, maupun gula pasir. Untuk langkah-langkah pembuatannya, pertama rebus air sampai mendidih dalam panci berpenutup atau teko, masukkan sereh dan kayu manis, rebus sekitar 1-2 menit saja lalu matikan api. Kemudian masukkan jahe, biarkan panci atau teko tetap tertutup lalu biarkan selama 5-10 menit. Terakhir, tuangkan air teh herbal ke dalam gelas, lalu tambahkan madu atau pemanis lainnya. Konsumsi teh herbal nikmat ini selagi hangat, dianjurkan untuk tidak banyak menambahkan pemanis, karena kita butuh khasiat herbalnya bekerja maksimal. Tambahkan sedikit saja hanya agar tidak terlalu terasa hambar. Itulah resep cara pembuatan teh herbal guna mengobati gejala masuk angin. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.